Terima kasih Ara and Friends yang sudah membuka segmen kali ini dengan perpaduan suara yang merdu, piano dan juga saksofon yang indah. Nah, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo dengan tema unjuk diri di kancah internasional. Kita masih bersama dengan Barik dan juga Coach Yulia Rosa. Langsung saja ini Coach. Tadi kita akan sambung mengenai tanda anggota tadi Coach. Ya. Silakan. Untuk kita balik lagi tadi, taekwondo itu sekarang udah masuk era digital ya, mengikuti era sekarang. Jadi kita itu semuanya terdata dari sabuk, usia, semua di sana. Kita bisa lihat pertandingan, ujian kenaikan sabuk, semua kita bisa akses di sana. Kita tinggal masukkan nick dan password kita masing-masing. Itu ada akun kita masing-masing di HP masing-masing. Itu. Jadi kita bisa melihat semua data atlet Provinsi Bengkulu di sana. Jadi orang-orang yang bukan taekwondo nggak bisa ngaku-ngaku aku anak taekwondo kalau datanya nggak ada di sana. Kalau datanya udah di sana berarti dia benar betul anak taekwondo itu sendiri. Berarti untuk kejuaraan atau prestasi daripada Barik ini sudah terdata langsung ya di pusat. Kita bisa lihat klik kejuaraan, pilih kejuaraan yang kita mau pilih, daftar, langsung nanti kalau Barik kayak gini juara, itu poin langsung masuk. Jadi itu mau poin itu nanti di perankingan untuk seluruh atlet di Indonesia. Semakin banyak kita bertanding, semakin banyak poin yang masuk, jadi ranking kita semakin tinggi. Nah itu sendiri. Artinya memang data dia berikut prestasinya sudah terdata ya? Ya, sudah terdata. Luar biasa, Coach. Nah, pengen tahu nih Coach, ini pengalaman Coach ini pernah melatih di mana aja Coach? Kalau tadi dibilang di Manado sama di Jakarta, mungkin bawa tim apa gitu? Kalau untuk pengalaman bawa tim, 2017 itu bawa tim ke Junas PPLP di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terus 2000 pernah bawa ke Junas PPLP juga di Manado, ke Junas PPLP di Semarang, tim ke Junas Junior 2018 di Jakarta. Tim Popnas terakhir ini, Popnas Palembang, baru-baru bulan lalu. Terus insya Allah nanti diberi kepercayaan lagi megang tim Prapon Bengkulu bulan depan di Jakarta. Biasa. Luar biasa sekali tuh Coach. Kemudian kalau berdasarkan pengurus struktural, ini di mana Coach? Kalau struktural di pengurus, untuk di Pemprov, pengurus provinsi, saya di bidang kepelatihan Provinsi Bengkulu. Oh, di Pemprov kepelatihan Provinsi Bengkulu. Luar biasa sekali, Coach. Nah, ini dari Barik ini. Pengalamannya sama Coach Yulia Rosa mungkin bisa dibagi. Selain asyik dan menyerukan. Karena Coach, karena prestasinya dari Barik ini tentu orang tentu melihat pelatihnya juga kan. Siapa coachnya. Berarti kalau dari pandangan Coach tadi, Barik ini anak yang rajin, cukup rajin ya? Iya, dia gigi ya. Kan bicara soal pengalaman coach nih. Nah, bagaimana dari struktural tadi? Ya, yang di pengurus ya. Kalau untuk di pengurus, saya sendiri di pengurus provinsi di bidang kepelatihan taekwondo Bengkulu. Bengkulu. Ya. Nah, kemudian pengalaman Barik nih. Gimana Barik? Setelah ikut yang kemarin itu, kan Barik ketemu teman-teman baru nih. Nah, sampai saat ini komunikasinya berarti itu teman-teman di luar Bengkulu ya? Berarti komunikasinya via online ya? Iya. Nah tentu ini menurut Barik bagaimana? Menambah kawan, kemudian menambah apa? Semangat juga. Semangat juga. Terus juga nih Coach, kalau misalnya tadi kan Coach sampaikan bahwa mengajar atau melatih anak-anak ini harus secara khusus. Iya. Kalau misalnya ada kendala-kendala tadi, dia harus? Kendala untuk penanganan anak usia dini. Itu tadi, kalau saya sendiri, kalau melatih anak usia dini itu tidak menonton. Saya bawa games, terkadang beli coklat, belikan snack. Jadi anak-anak seperti perlombaan. Kalau yang cepat selesai, cepat sampai, larinya nanti dapat coklat. Jadi anak-anak itu terpacu, semangat. Jadi metode kita melatih anak-anak itu intinya di fun. Dia gembira dulu, yang lain mengikuti. Dia bisa melakukan itu kebelakangan. Yang penting dia udah hati dia gembira pulang ke rumah nanti dia
oh besok saya mau lagi ke latihan taekwondo gitu. Itu dulu yang kita cari kalau untuk usia dini. Itu salah satu contoh. Iya, salah satu contoh. Nah, tadi kan kita mengenai contoh, sekarang kita bagaimana sih cara atau proses tahapan nih administrasi untuk mendaftar lomba itu? Mendaftar lomba? Kalau mendaftar lomba di Provinsi Bengkulu, ya mudah mbak. Tinggal mengisi formulir sama pelatihnya. Nanti pelatihnya mendaftarkan ke bidang panitia. Panitia, penimbangan, besoknya udah pertandingan. Cuma sekarang kalau kita mau mengikuti kejuaraan internasional atau nasional, itu sekarang udah ada TIS tadi, database tadi. Kita klik itu pertandingan, kita pilih pertandingan yang udah terdaftar di TIS. Kita klik, kita daftar, kita bayar, baru kita berangkat. Berangkat, di sana nanti kita penimbangan berat badan, terus mengikuti TM, istirahat udah, besoknya tanding, seperti itu. Perbedaannya, ya. Baik, kalau misalnya setelah terdata itu tadi, artinya bisa digunakan untuk apa saja tuh, Coach? Prestasi dan lain sebagainya. Iya. Prestasi di taekwondo ini banyak kegunaannya, Mbak. Satu, anak-anak bisa memilih sekolah bebas. Di Bengkulu ini kan kita kan pakai zonasi kan. Jadi anak-anak sekarang anak taekwondo yang berprestasi itu bisa, walaupun rumahnya di Bumiayu, bisa masuk SMA 5 karena prestasi tadi. Satu, untuk masuk sekolah yang unggulan di Bengkulu. Bisa banyak senior-senior barik yang ikut tes tentara, polisi, alhamdulillah masuk lewat jalur prestasi, Mbak. Satu lagi sama kayak tes CPNS sekarang itu semua menggunakan sertifikat bela diri ya. Jadi saya tegaskan di sini taekwondo tidak menjual sertifikat bela diri. Cuma-cuma harus ikut dulu taekwondo, terdata dulu di database baru bisa keluar sertifikatnya itu. Luar biasa ya. Itu ya, Mbak ya. Ya. Artinya tidak bisa cuma-cuma. Iya. Memang harus ada yang dilakukan usahanya. Baik, kita akan lanjutkan yang setelah ini ya, Coach ya, dan juga Barik. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendung.